juga nggak dapet. Terus yang kedua alasannya itu kumat gigi. Dan alasannya itu juga karena saya yang membatalkan. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Udah sini kamu mau say hello. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Hari ini muter-muter kayak Dedek jangan. Hari ini baru aja muter-muter kayak kitiran ya, baru balik dari les renang, habis pulang sekolah tuh les renang ceritanya. Halo Kakak. Kakak lagi ngapain, Kak? Apa ini? Apa itu? Gak kelihatan. Sana kasih. Beli topi. Beli topinya siapa yang kamu jual? Aduh, jatuh. Hah, topinya siapa? Sebentar kak. Punya kamu, punya Dedek, punya Den. Punya siapa? Aduh, jatuh. Punya. Oh, kamu ceritanya jualan topi. Ya. Aduh. Oh, kamu ceritanya jualan topi. Ya ampun, banyak banget. Kamu tadi ambil di mana ini? Di room. Dedek. Eh, ibu cek. Ini kamu mau kasih lihat ini. Tuh, kamu punya apa? I found it in the room. Enggak usah kasih lihat blankimu udah kok. Robin. Beautiful. Robin. Aduh, gangguan khusus. Kalau TV ada gangguan khusus, ini gangguannya. Now that's a nice. Kok penjajali topi malian. Jadi sebenarnya hari ini itu saya harusnya jam ini ya. Sekarang ini hari Jumat, tepatnya jam 5.30 ya, kurang jam 6 lah ya. Mau jam 6. Saya itu harusnya sudah ada di Hong Kong. Jadi saya harusnya pagi tadi itu saya terbang ke Hong Kong ya. Saya dapat undangan, jadi sahabat saya yang ada di Hong Kong itu menikah. Hari pernikahannya itu sebenarnya besok. Tapi pemirsa pasti dengar lah ya apa yang yang sekarang lagi gonjang-ganjing ya di Hong Kong ya, yaitu selain demo yang banyak demo itu juga lagi gencar-gencarnya virus corona. Pasti teman-teman semuanya dengar lah ya, tahu berita ini. Jadi karena itu saya akhirnya dengan berat hati membatalkan kepergian saya ke Hong Kong yang harusnya hari ini, dan pulang nanti hari Senin ya. Gitu. Jadi agak sana. Nah, aduh. Bocah iki ya ampun piye toh. This one beautiful. Mana yang cantik? Nini. Ini yang cantik. Kok pacai opo toh, nduk mami. Coba kamu. Yeah. Yang ini cantik ya? Ini ya. Cantik gak katanya Anabel, ini cantik. Mana yang cantik? No, ini yang cantik. Itu enggak cantik, yang cantik mana? Dedek yang pilih, Den. Iya, ya ampun kak. Nah, jadi tuh ya, jadi saya tadi bilang apa, sampai lali kabeh loh. Bel, mami lali loh tadi ngomong apa coba. Ini enggak mau, mami enggak suka ada ininya, Bel. Ini kurang cantik kalau pakai ini, ada talinya. Oke. Iya, jadi jangan dilempar-lempar, Dek. Ayo Dedek yang ambil. Dedek yang ambil, nggak mau kalau dilempar-lempar ya. Robin, mami bilang nggak mau kalau dilempar-lempar, sayang. Oke, abis ini Dedek go to bed ya, ya. Kalau nggak mau listen, ayo diambil, ditaruh di bag. Kakak jangan dikasih Dedek, nanti dibuang sama Dedek, Kak. I just wanna put. Iya, kasih sini aja, kasih mami aja. Iya, jadi, aduh, anak-anakku, Jan. Nah, jadi karena saya nggak jadi ke Hong Kong ya, sedih, sebenarnya sedih banget. Saya memutuskan udah pergi tuh hari ini. Padahal itu sudah beberapa minggu ditanya kan sama teman-teman, jadi datang nggak, jadi pergi nggak gitu kan. Saya masih dilema karena saya bingung, saya pingin banget datang gitu kan. Terus saya juga sudah menghubungi majikan saya yang dulu ya. Jadi kita sudah janjian sebenarnya ya. Ya jadi karena terpaksa banget ya sebenarnya sih.
Aduh, ini kok gelap. Saya yang gelap, wong gelap. Aduh. Oke. Oke. Sebenarnya sih kalau dipikir, maksudnya dari pemerintahan Australia itu nggak ada restriction untuk pergi ke Hong Kong. Jadi nggak ada masalah. Kalau saya mau pergi sih nggak masalah ya. Tapi karena saya takutnya nanti yang saya pulang, yang dari Hong Kong pulang ke Australia itu takutnya nanti saya dikarantina. Dan karantinanya itu kan 2 minggu ya, kan kasihan nanti anak-anak. Suami saya pasti yo. Aduh, suami saya pasti yo. Iki opo tuh ya ampun. Tadi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba aja gitu. Apa dek? Kenapa? Jangan dikitu kacamatanya mami. Mau diapain mami? Ya ampun. Ya, karena saya nggak. You want sleep sini kamu sini mau bobok sini loh kamu sini ya kamu kalau mau bobok mau dasar ya jadi aku karena saya nggak mau dikarantina ya karantinanya itu kan ya jadi ya begitu ya pemirsa saya karena saya nggak mau dikarantina 2 minggu kan kasihan nanti anak-anak dan suami halo dede satu dua deh satu dua ya ini ngantuk asine bocah ya. Tapi sekarang kan udah mau jam 6 ya nanti kalau dia tidur bisa-bisa bangun jam 10 terus nyeleng ngerti nyeleng kan mama, kayak kelelawar nggak bisa tidur sampai pagi apa ya mene kok es krim ngawut ya sebentar lagi makan tunggu dedi habis ini makan aduh kamu jangan buka-buka itu lagi ya semenjak kan saya udah itu ya namanya apa pagar sing de pawon itu kan wis tak copot ya sudah saya lepas jadi dia keluar masuk karena kalau saya pagarnya itu tetap saya pasang ini si tuyul kecil ini tuh naiknya manjatnya lewat tuh saya kasih lihat ya tuh anaknya saya kasih lihat tuh mana si Robin tuh halo kamu ngapain turun. Itu enggak boleh dibuka lama-lama loh nanti. Es krimnya habis, besok beli. Besok beli es krimnya. Udah tutup, Kak. What happened? Iya, udah kan belum makan. Kalau belum makan enggak boleh es krim. Ayo turun, ditutup. Ditutup. Kakak good girl kan? Yuk sini. Good girl. Kalau good girl kan katanya listen mami ngomong apa, ya kan? Ayo sini. Main aja dulu, mami sebentar lagi selesai, oke? Okay? Aduh sampai bingung tadi saya ngomongin apa ya ampun ini apa toh? Lihat ini topinya ya ampun lihat ini satu topi loh ini topinya satu keranjang. Iyo yo pe, Robin jangan deket-deket Rob. Lihat topinya satu keranjang. Dikeluarin lah. Tadi sudah ini taruh balik. Ya dedek mau pasang, mau coba kasih lihat pemirsa dedek pakai ganteng. Mana yang bagus buat dedek? Kasih lihat, kali ini kasih lihat. Dah, nggak kelihatan agak sini. Wah, ini cantik nggak? Cantik, coba ganti yang lainnya. Nggak suka yang ini, ganti lagi. Iya, jadi saya ya udah memutuskan nggak pergi ya dengan sangat terpaksa dan saya nggak dapet uang kembali dari tiket karena pada waktu itu Oke, kasih mami ya. Mama. Au. Aduh, ya ampun. Apa itu, Kak? Dari siapa itu? Kamu ngomongnya gimana? Enggak kelihatan kamu mau ngasih lihat apa? Kamu ngasih lihat apa? Ini siapa yang ngasih kamu? Oh, Aunty Polly. Ya, jadi saya nggak dapat uang kembali ya karena pada waktu saya booking tiketnya itu ada promo kebetulan ada promo. Tadi mami bilang apa? Jangan pegang kan? Jadi karena ada promo dan lumayan murah sekali ya. Ya ampun ngentot kamu. Ngentot. Ya, elek. Jelek ah nggak boleh kayak gitu. Jelek. Ngentot aja. Bau kan ya? Bau, dedek kentut. Kamu mau pupu, dek? Mau ke toilet? Mau. Ya udah. Nah, karena tiketnya murah, jadi saya juga nggak dapet. Terus yang kedua, alasannya itu kumat tiket. Dan alasannya itu juga karena saya yang membatalkan.
Jadi yang membatalkan kepergian apa keberangkatan itu kan saya sendiri, terus dadakan. Jadi saya memang dadakan banget ya. Jadi enggak kasih tahu 40 hari kan, paling enggak. Iya, Dek. Paling enggak kan 48 hari ya atau 2 mingguan begitu ya. Dan ya kehilangan uang, sedih juga sebenarnya bukan, tapi enggak apa-apa sih ya, daripada nanti amit-amit ya. Amit-amit kalau ada apa-apa ya. Semoga aja acara teman saya itu berjalan dengan lancar, enggak ada apa-apa. Dan saya salut banget dengan calon suaminya. Jadi kebetulan teman saya ini kan orang Blitar juga dan menikah dengan calon suaminya berasal dari England ya, dari Inggris. Jadi beliau ini dari Inggris memang benar-benar terbang ke Hong Kong gitu ya. Sudah tahu keadaan Hong Kong seperti itu, tetap datang karena ya sudah di apa? Acaranya itu kan sudah direncanakan udah lama banget ya. Jadi mau gak mau harus datang juga. Jadi saya cuma bisa mendoakan dari sini banget, dari jauh, semoga acaranya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan juga di urusannya itu dipermudah gitu ya. Dan semoga aja suaminya nanti ketika kembali ke England gak ada masalah, jadi gak perlu dikarantina, dan juga keadaan di Hong Kong itu juga segera membaik gitu ya. Maksudnya bisa terkendalikan dan bisa kembali seperti semula gitu. Saya sedih banget pokoknya hari ini tuh, makanya saya sampai beberapa hari ini kayaknya kurang mood gitu ya mau bikin video. Memang saya sangat sibuk sekali akhir-akhir ini karena kebetulan kan saya ada banyak urusan juga di luar ya, jadi belum bisa bikin video. Kadang kalau ada video yang belum saya sempat edit gitu. Dan kalau malam saya sudah keburu capek, nggak sempet bikin lagi. Dan kali ini saya mau sharing ya kesedihan saya. Jadi saya gimana ya? Semoga kejadian ini nggak terulang lagi deh pokoknya. Ya karena tapi saya saya ambil juga dari hikmah dari itu, saya nggak jadi pergi ke Hong Kong nih. Sekarang mau segera jemput ibu dan senang banget ibu visanya udah turun kan. Sebenarnya sudah semingguan yang lalu sih ibu visanya udah turun, dan saya sudah tahu kapan saya balik ke Indonya jemput ibu. Dan awal Maret ibu sudah ada di sini. Aduh, excited banget. Annabelle Robin, kalian ngapain? Jangan diberantakin lagi ya, mami udah kemas ya. Thank you. I know what Robin is doing. Annabelle, kamu tahu nggak Uti mau datang ke sini kan? Tahu kan? Ya. Iya. Kamu seneng nggak Uti kesini? Mama. Apa? Kenapa? Tidak begitu. Kenapa kamu? Es krim. Alah, apa nggak es krim Mai? Bentar lagi Daddy pulang kita makan. Ya jadi anak-anak itu kalau makan dinner. Iya ya. Oke ya udah, mami saya bye-bye dulu ya. Jadi ya sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Bukan begitu caranya yang bener. Kakak kamu ngapain sih kak? Kok ruwet? Bye-bye. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.